Salawat ka jungjunan, iya teh ka unggulan. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kepada siapapun yang cinta kepada Allah harus ittiba', harus mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya pengakuan cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah, jika tidak dibarengi dengan pengikutan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ditolak oleh Allah, ditolak oleh Allah jalla jalaluhu wahida. Namun sebaliknya, orang-orang yang cinta kepada Allah, siapa saja yang cinta kepada Allah, lalu zahirnya batinnya diikutkan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, dua anugerah yang hebat dari Allah. Apa dua anugerah yang hebat dari Allah? Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah berjanji akan mencintainya. Orang yang cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak oleh Allah. Ingat, orang mengaku mengenal Allah, makrifat kepada Allah, mengaku jadi wali, kan? Wali Allah, tapi zahirnya batinnya tidak mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak beradab dengan adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan atau yang dihimbau juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan melanggar kepada apa-apa yang dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka orang ini ditolak. Pengakuannya sebagai wali bohong, ya. Pengakuannya cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, bohong. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, karena menjadi hamba Allah itu tidak cukup dengan hafalan. Catat, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah itu tidak cukup dengan hafalan semata, tidak cukup dengan memiliki ilmu saja. Ingat, tapi untuk menjadi hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, mau tidak mau Allah mensyaratkan harus mengikuti kepada ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beramal dengan amal-amal solehnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami. Berpola hidup dengan pola hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan para kekasih Allah, segala halnya mereka berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta pakaiannya mengikuti bagaimana pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cara berpakaian saja, bukan cuma cara pakai baju, cara pakai celana, cara pakai ya, sorban saja, atau cara pakai sandal sepatu, tapi juga apa sih yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cara makan Nabi bagaimana, cara minum Nabi bagaimana sallallahu alaihi wasallam, tapi juga apa sih yang dimakan oleh Nabi. Nabi suka, saya suka. Nabi tidak suka, saya tidak suka. Ya? Hatta cara berjalan Nabi diikuti. Hatta cara senyum Nabi diikuti. Hatta cara ketawa Nabi diikuti. Allah, Allah, Allah. Hatta sahabat, Masya Allah, meniru Nabi itu sampai cara naik unta, cara naik kuda. Allah. Ditiru segalanya. Sehingga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahirlah manusia-manusia yang mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas para sahabat Nabi diagungkan oleh siapapun, dihormat oleh siapapun. Kenapa? Karena akhlaknya mirip akhlak Nabi, amalannya mirip amalan Nabi, hatta pakaiannya mirip pakaian Nabi, hatta gayanya, pola hidup, gaya hidup, hatta gaya berbicara, Masya Allah, makan, minum, ketika bangkit, ketika duduk, mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bergaul dengan sesama, mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bukan cuma ibadahnya saja yang mirip Nabi Muhammad sallallahu, tapi juga bagaimana cara bergaul, bagaimana dalam adat istiadat mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubah total kebiasaan di zaman jahiliyah, semuanya lenyap ketika bertemu dengan yang namanya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Mereka yang tadinya orang gunung, mereka yang tadinya orang kampung yang tidak tahu peradaban, mereka orang-orang yang wataknya kasar, mereka orang-orang yang ucapannya kotor, jorok, mereka orang-orang yang perbuatannya biadab, ketemu dengan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat, berubah semuanya. Berubah semuanya. Berubah semuanya. Siapapun yang memeluk ajaran Islam di saat itu langsung berubah segalanya. Rujukannya hanya satu, sampelnya hanya satu, uswah hasanahnya hanya satu, sehingga pusat perhatiannya hanya satu, pusat pandangan, pusat pendengarannya hanya satu. Hati semua para sahabat hanya terisi Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecintaan yang memenuhi dada-dada para sahabat, penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang memenuhi jiwanya para sahabat, kerinduan kepada Allah dan kepada Sayyidina yang Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan-aturan yang sangat diperhatikan dan sangat diikuti, ditaati,
adalah hanya aturan Allah dan aturan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu wasallam. Akhlak peradaban yang diikuti hanya akhlak dan peradabannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pola hidup, gaya hidup yang diikuti hanyalah pola hidup dan gaya hidup Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam waktu singkat lahirlah manusia-manusia suci, manusia-manusia agung, manusia-manusia terpuji mirip Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Di alam semesta ini tidak ada ciptaan Allah yang didandani oleh Allah dengan akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling terpuji, akhlak yang paling mulia, yang paling suci, terkecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang Muhammad. Arti Muhammad yang selalu dipuji. Muhammad yang selalu dipuji. Dipuji oleh siapa? Muhammad dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dipuji oleh siapa? Dipuji oleh semua malaikat Allah. Dipuji oleh siapa? Dipuji oleh semua makhluk Allah. Bumi, langit, aras, kursi, surga, neraka, Lauh Mahfudz dan kolamnya, semuanya memuji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya juga Muhammad. Muhammad itu apa? Yang selalu dipuji. Yang selalu dipuji. Ya kan? Tentunya dipuji. Ada alasan. Apa alasannya? Alasannya karena di diri baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad selalu penuh dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya? Penuh dengan keindahan. Maka siapapun orang yang jika di hatinya tidak ada memusuhi, sifat memusuhi kepada Nabi, tidak ada kebencian kepada Nabi, pasti semuanya akan mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allah. Allah. Dan tidak ada di muka bumi ini manusia yang jikalau dilihat dari sisi zahirnya saja ini yang begitu indah, enak dipandang. Ingat. Dan yang melahirkan aroma yang begitu wangi, nikmat ketika dicium. Yang mengeluarkan suara-suara yang meluluhkan hati setiap yang mendengarnya. Sehingga orang-orang kafir, kalau ada orang baru ya, datang ke Mekah dulu, itu dihalang-halangin oleh orang-orang Mekah yang benci kepada Nabi kita. Kamu jangan ketemu yang namanya Muhammad ya. Mau ketemu siapa saja boleh, mau kemana saja boleh, tapi asal jangan ketemu Muhammad. Hati-hati, kenapa? Itu Muhammad itu tukang sihir. Pokoknya kalau kamu ketemu Muhammad bahaya deh. Kamu bisa cinta kepada Muhammad seperti yang sudah-sudah. Sehingga mereka rela meninggalkan orang tuanya. Suami rela meninggalkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau ikut Muhammad, suaminya rela meninggalkannya. Istrinya rela meninggalkan suaminya. Kalau suaminya enggak ikut Muhammad, istrinya meninggalkan suaminya. Anak rela meninggalkan orang tuanya. Orang tua rela meninggalkan anaknya. Rela meninggalkan harta bendanya. Rela meninggalkan rumahnya. Dan rela mati karena Muhammad. Nyawa bagi pengikut Muhammad tidak ada harganya. Apalagi harta. Nyawa tidak ada harganya.
Yang berharga hanyalah Muhammad. Maka kamu hati-hati dengan ketemu Muhammad. Waduh, kalau dengar ucapan Muhammad, siapapun bisa tersihir, terhipnotis oleh Muhammad. Nah, ini ya, ini orang-orang begitu diomongin seperti itu, ya, malah hatinya penasaran. Wah, ada orang seperti ini. Jadi saya ingin tahu deh. Akhirnya lama kelamaan cari-cari di mana yang namanya Muhammad itu. Ketemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan aja sudah takjub. Baru melihat orang yang ganteng seperti beliau. Orang Arab itu ganteng-ganteng, tapi belum pernah melihat mata ini kepada kegantengan pemuda yang wah nggak ada bandingannya gantengnya. Dari kejauhan aja udah kelihatan pancaran wajahnya bercahaya. Masya Allah, begitu mendekat, Masya Allah, raut wajah yang begitu manis, memikat. Mulai tercium aroma wangi yang tidak pernah tercium oleh hidung manusia di muka bumi ini. Dari seluruh wewangian yang ada di muka bumi, beda wanginya, aroma wanginya itu. Gak bisa ditiru, bikin minyak wangi, wangi minyak wangi apa saja. Ya? Kalau bisa niru, tentu semuanya menirunya, tapi gak ada yang bisa niru. Aroma wangi Sayyidina wa Maulana Muhammad yang keluar dari keringat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Keringatnya wangi. Keringatnya wangi. Jangankan orang yang sudah masuk Islam, orang kafir sekalipun, dia orang kafir tahu kalau Rasulullah SAW lewat jalan yang ini atau jalan yang itu. Kalau ada dua jalan, dia tahu dari mana, dari aroma. Di jalan aja masih tercium aromanya, Rasulnya sudah gak ada, aromanya masih tercium. Wah, ini Muhammad lewatnya jalan sini gitu ini. Allah, 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 Allah. Makanya kalau orang yang tidak ada kebencian kepada Nabi, walaupun tadinya tidak tahu Nabi, ketika ketemu dengan Nabi pasti akan terpikat oleh Nabi. Pasti akan terpikat oleh Nabi. Binatang pun, bayangkan, singa saja ketika ketemu dengan Nabi, Masya Allah, kan? Singa saja terkesimak semuanya, takjub melihat keindahan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sampai unta mencium tapak, ya, telapak kakinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma makhluk hidup yang seperti halnya binatang, ini pohon kayu, pohon yang begitu besar, Masya Allah, sampai pohon itu seolah ya, dia sujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Dan nanti Insya Allah dalam mukjizat-mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah, ya, jika Allah menghendaki kita akan tahu. Di antaranya adalah pohon yang melaju, pohon tersebut lalu menekukkan apa batang yang besarnya itu seolah dia sujud dan berbicara kepada Nabi, mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Tidak ada manusia yang sempurna zahirnya, batinnya, awalnya dan tiada akhirnya dari bahan penciptaannya, jasmani dan rohaninya, terkecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Allah menghendaki. Bahwasanya Allah menghendaki hanya satu yang Allah ciptakan, yang tidak ada bandingan dalam kebaikannya, tidak ada bandingan dalam keindahannya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Nah, kita semua jika ingin mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, tidak ada cara kecuali hanya dengan mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ini syarat dari Allah. Fattabi'uni, ya, kalian harus ikut aku, kata Nabi. Kalau kalian cinta kepada Allah tidak ikut aku, maka cinta kalian ditolak oleh Allah.
Kalau kalian cinta Allah lalu kalian ikut aku, ya, mengikuti kepada sunnah-sunnahku, maka Allah berjanji yuhibbukumullah. Satu, Allah akan memberikan cintanya kepada kalian. Ya. Yang kedua, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah, walaupun kalian punya dosa lebih tinggi dari gunung-gunung yang menjulang tinggi yang ada di muka bumi, lebih banyak dan lebih besar ketimbang gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, lebih banyak dari buih lautan, ketika kalian cinta kepada Allah dan kalian mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, maka seluruh dosa-dosa kalian semuanya laksana, tidak ada dosa sama sekali, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Bayangkan, ini janji Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Allah, Allah, coba bayangkan oleh kita, ini kedudukan manusia semacam ini, manusia apa ini hingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, gitu kan, akan mencintai siapapun bangsa manusia, siapapun bangsa jin, kalau manusia dan bangsa jin tersebut bisa mengikuti kepada akhlak manusia ini, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Semoga kita dikasih rezeki oleh Allah, ya, bisa mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.